Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mendownload MP3 dari YouTube. Kadang nggak semua orang tahu gitu. Bagi yang sudah tahu ya alhamdulillah, bagi yang belum tahu silakan simak videonya ya. Nah, ini adalah caranya. Pertama, kamu buka YouTube-nya. Maaf nih agak lama, maklum jaringannya di sini di kampung itu lama. Nah, terus kalian cari lagunya, misalnya Blackpink. Kalian cari lagu yang kamu suka, ibaratnya Blackpink Bombaya. Nah, ini nih, bentar, ada iklannya dulu. Bentar, tonton iklan dulu. Bentar ya, bentar enggak sih? Ini lagunya gitu. Kalian cek dulu ini lagunya nih. Wah, benar. Nah, ini kalian share, lalu copy linknya. Nah, terus kalian buka browser. Kalau saya pakai Opera Mini karena lebih ringan. Terus kalian cari sebuah situs MP3 Snow. Nah, ini mp3snow.com. Nah, kalian tinggal tempel di sini atau paste, kalian search, ini iklannya kalian buang. Nah, ini muncul, tinggal kalian pilih yang bitrate-nya itu paling sesuai dengan keinginan kalian gitu. Ibaratnya bitrate-nya 32 kbps, ini ada 64, terus ada yang standar 128, terus ada yang lebih enak lagi 192, lebih tinggi lagi, dan SD ini yang ini yang atas. Cuman saya rekomendasikan yang 192 karena ini suaranya tuh agak enak lah, nggak kersek-kersek gitu, sedang. Terus ukurannya nggak terlalu besar, cuman 5,5 MB. Kalian tinggal klik saja langsung gitu, langsung unduh. Di sini kita lihat, langsung buka, langsung masukkan. Ini udah masuk ke handphone kita, kalian tinggal buka. Nah, pasti bunyi terus. Nah, udah, ini ya, kalian ingat mp3snow.com. ini paling mudah, dan cara ini yang paling sering saya lakukan untuk mendownload MP3. Terima kasih.